utawi kibangunan minal kitab zobal kitab Al-Quran iku min ansabil mawadi songkol luwe cocok-cocok ya bila-bila panggonan nidikri dari kamarim notur nohong kuno tahrim mohon ya anna ukurana satu menit tahrim mohon mariku kita timatil kalam yang dalam sempurna ngomongan alal bira ingin tasi warah anil muharramati sama bila-bila barang kangen haram namin al-makulati sama bila-bila barang kangen pangan wal-masyubati kangen umim pombi wa gairi alam yani makulat wal-masyubat wal-khamru utawi khamriku minal asribati sama bila-bila minuman nalati kang haram angaram noha ing asribat sapa Allah Allah wa habbaru lan larang sapa Allah ing khamr wana anggaran Allah anha sangka kamar fi kitab dan kitab Allah mubini kang bertelok wana disani rasulih dan ingatasi disani rasulih Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin kang iso dipercaya wala da'u sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-bawla fi al-khamr wal ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم zino sabazani wangkang zino inayat dinal kane zino sabazani wawadezani kumuminun wangkang iman wala yasrikunan nara nyolong sabazarik wangkang nyolong inayat dikunan ikane nyolong sarik wawadezarik dikumuminun wangkang iman wala yasrakunan nara ngumbi sabo alo sabo wangan kamro eng komar wa inayat yasrakunan ikane ngumbi sabo wangbiaklan komar Inna yasrakuna likani ngumbi sapa wong ha'in omar wa wadaim wong ikum mu'minin wong kang beriman Fanahi ka mongko nyukupi ka ing sira piyada kelawan iki Qauluhu ta'ala Apa hormatun keharaman wa matabatun lan cacian Disayin maring suji-uji tata Kodalikan yang lakon ibu yang sek Sobal insan menungso Faroko moko bisa ibu yang insan Obal iman iman Layas nizani hina yasni itu Kata Malik Cukuplah mengingatkan Betapa harapnya zina, komer dan seterusnya Bapak orang yang sedang zina Sedang minum komer itu tidak akan ditambali imannya. Imannya sedang enggak ada baru zina, baru minum khamr. Hilang terus dia apa enggak takut kamu? Menurut makalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dilaknat sama Allah.
وزادنا بي في روات وآكل الربا وآكل سمن يوم سمعان رقاني خمر دي keluarga yang di rumah yang nggak tahu menaruh tentang jual beli khamr, tapi dia makan harta uang dari hasil pembelian khamr, penjualan khamr juga dilaknat sama Allah. Wa qala dawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabul khamra. Man tazaban wa kana man iku yumin wiman sopaman bila iklan Allah yumin adri fala yasrab ojo ngumbiman al-khamra yang khamr al-hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam mudambinul khamr dari wong sing candu khamr, wong sing nyandu khamr iku ima kalamun matek sebohok mudambin lagi ya mongko ketemu mudambin Allah yang Allah ka'abi diwasa dan bedini wong sing nyembah pecoh. Orang yang kecanduan khamr kalau mati masih belum meninggalkan, maka dia bagaikan orang yang nyembah berhala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mana teruang layar bulu nara bakal melbus salah sarjana teks suat ko tiga orang gak akan masuk surga mudaminul khamri yaiku wong sing nyandu khamr wakati urang imilan wong sing mebet sana sedulur wa musaddikun wong sing bener nobis sihri kelawan sihir percaya dan sihir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam ijtani buhu ngata nasraka kal khamra khamar fa inna zatamna khamar iku miftahu kulli syarrin kunci ne saben-saben kejahatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam al khamru dawi khamar iku jima'ul ismi kumpulane dosa. Wanisa uhalin tengong wadon iku haba idus syaitoni piro-piro tampare setan. Muka layangan enggak dodot digulung, dodot digulung. Wahubun dunia utawi cinta dunia iku roh sukul lima di atin ujung pangkali saben-saben keluputan. Wa nibda bazar radiyallahu anhu maqad lama uribat alikani di aron nombal khamru khamru masyak mengkalu maku sobat sahabu rasulullah para sahabat dikaji rasul sallallahu alaihi wa sallam pada sebagian ashabu nabatin pada sebagian kang yokol mujab ashab kurima tindatik nabdi karam nabal kamur kamur dua ju'ilat lantindatik nabal kamur adlam keadilan disirki mari musyrik haram diharamkan dan bukan hanya diharamkan kata para sahabat disamakan dengan musyrik efek ismegal dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabada mangusari pangombeman al-khamra yang khamr faraja mangombeman tua panurul iman cahaya iman min jawfihi sangka wetenge iman. Min hami min songko, min hami min jana mas songko, min hami min jana mas songko, panas panasin rokok jana, apa min
nas darabajan cor-coran timah amin min hami min janda masyarakat cor-coran timah darabajan waqala nabi sallallahu alaihi wa sallam kudus kudus sabun-sabun barangkang mabunuh iku haramun haram wa inna ala Allah ilan satun niku ingata si Allah ahdal mani ahdal man ahdal ono janji benukah isime inna ahdal ono janji iman ketiwa yasrabu kangum besoko manal omrah yang omrah. Jadi Allah sudah janji pada zatnya sendiri diumumkan kepada semua para makhluk, janjinya apa? Bahwa orang yang minum khamr ayusia yento ngempare minum sapa Allah wa ikman min dinatil khobali songkon dute kotorane penduduk neraka min dinatil khobali songkon dute kotorane penduduk neraka Allah ketika sapa para sahabat ya Rasulullah, wa man utawi napa iku tinatul khobali aran dute kotorane penduduk neraka niku napa ten? Qala Nabi ilku ahli nari yaiku keringete penduduk neraka. Au asarata asarata ahli nasi persane penduduk neraka. Diminum khamr di dunia nanti dikasih perasan keringatnya penduduk neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang khamr fadli itu mongko nyambu asro kabe umum tengkong. Suma yang sari penulis namun kubimannya sopa wong fadli itu mongko nyambu asro kabe umum tengkong. Dicambuk 50 kali masih minum lagi campur 50 kali ditingkatkan jadi 60 cek ngombe mana campur 70 cek ngombe mana ya fadli dulu nyambut serakat sumain saribu lamun bodo ngombe terus sopok kaum fakulu mantan serakat pemimpin kaum terakhir darat bisa saja potong lehernya. Allah Dawud Zabal Habib Al-Mundiri Rahim Allah Ta'ala Qadmu Syahidul Qomri Utawi Matani Qomsing Mumbi Qomri Kupaca Teman-teman Tumah Kopo Kotor Siwai Rimai Dalam Usiani Barang Mujia Kang Den Paca Mokoma Sofi Un Kang Sofi Wawa Utawi Kotor Iku Mansufun Dinasa Wallahu alim tawi Allah iku alam luwin kabar luwin. Jadi harus dicampur saja, tidak boleh dibunuh. Membunuh orang yang minum khamr pernah terjadi. Lalu kemudian hukumnya dinasakh, dihapus oleh Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami khamr iku umur khoba isi indu'e piro-piro barang kang jember ujung pangkale barang busa induknya perbuatan haram itu khamr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada wong besare kabeh induknya perbuatan busa gimana faktanya banyak di orang gara-gara minum khamr akhirnya telat. Begitu teler, terbue-bue dia, akhirnya zina. Zina dilihat orang, biar orang yang lihat ini gak menyebarluaskan berita bahwa dia telah melakukan zina, dibunuh orang tadi. Faktanya kan kayak gitu, kejadiannya di kitab diterangkan. Jadi, asalnya cuma minum khamr, tapi akhirnya berzina. Akhirnya apa namanya bunuh orang. Kita sampai di situ ada bahkan ada minum khamr, telar,
Kemudian setan menjelma jadi Tuhan, berdaya-berdaya sama setan, akhirnya musyrik, ya kan? Nah itu namanya umur fobais, mbah-mbahane dosa itu homer. Umur fobais, nek umur hamam atus terus umur hamam. Ini ada umur hamam mau. Aduh, saya langsung suri berindah sedih. Lanang Abdul Batem yang panganan Uruwai Abdul Kofar. Abdul Kofar Kofar itu cito Kaiso yang kakaknya cito ya Kaiso Abdul Kofar. Makanya anakmu jadi Abdul Kofar Uruwai. Nah ini Abdul Kofa gak paham, Abdul Bisada, Abdul Salir, enggak. Nah ini Abdullah, ngaji jamaah, itu jenis Abdullah. Cuma yang seribu, manutai zaman yang besari kamu memang al-amrat al-amrat fitun yang gantung dunia alam yasrab menggora bakal memimana yang amr filah kelatai gama filah aina yasrabu bihadun warrahu, ya kan? Jadi akhirat ada amrat dan itu ahli surga, makanya sekarang gak boleh diminum dulu, kalau minum sekarang jatahnya di akhirat hilang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah qala qadiman salat arba'in salat petang pula pada subahan isuke wal marid daizek maka bitahrimil qamrin dalam ngarono qamar wadamiya halan menjadi qamar wa takdir matan-matani minna sangka kamar iku kasir naga syahirun wis terkenal wa bima yang terbarang takana nutur mengkita gue yang mah pokoknya khomer, ya kan, khomer narkoba itu jangan pernah coba-coba untuk mencicipi, sebab sekali mencicipi maka pak kemungkinan besar itu akan ketagihan. Nes ketagihan, nangil kan. Makanya kan disekan lain syaribu, lain syaribu, lain syaribu. Fakta ini memang orang yang sudah minum gomer apa, kena narkoba, sulit tidak. Masih dituang ke pula, balik ya semuanya. Tangkep, apa-apa, penjara dulu, baru-baru di stok mana. Kalau penjara ya jadi sampai tak ada narkoba ya, lah itu hampir sama dengan rokok itu. Tak kuat kan, gua terus kena candu rokok, waduh, sebuah lagi terus. Kayak ngaji aja rokok apa. Sesuatu yang hilang yang dicari. Iya, mengganti aja. Demek tak ya aja, aja haram. Haram tak? Haram. Aja coba-coba demek haram ngambu-ngambu. Susah di mut-mut di jumat. Sido. Dalam barang
Lagan menuntun rogit yang sembuh emai kifayatun dan cukup lima ketegung wafa kau paring ditulung iman sobatlah Allah. Fakdaru mengkawadawad dia sirakabe ibadallahu biru-biru kaulannya Allah. Rahimah muka-muka bareng rapat tumi sirakabe sobatlah Allah. Amin. Minuman al-kopi sikak jubat Allah dikang harap mengharap nubuing wadah syarab sobatlah Allah ja'ala dadana Allah suhka yang senduk wal maktalan laknat wal khizyalan kesusahan hadho syaribi yang bagian ini mongsik minum ada syarab di dunia yang mudah. Jadi di dunia itu akan dapat laknat Allah, akan dapat kemurkaan, akan hidup susah, wal khizya, susah hidupnya di dunia, wal akhirati lan ing dalem akhirat. Akhirat dikai minuman segar dari perasan anggur keringatnya para penduduk neraka. Oh, mantap. Aman desa pada waktu betuliah diujiman disyukia kelan tahun nombi homer faliyatuh moga bijet tobat teman minal tobat homer. Barang siapa pernah mencipi homer segera tobat mingkau beli antuhi antak ilah satu mungin to manjing biklaman obal kubatu siksoni Allah awiyah muta teman iman faya siru moga dati sopaman ilan nari bareng neraka. Wasuftil jabari lan oleh murkone Allah kang murboseso. Maha perkasa, maha diktator, nasal ujur, gitu Allah ya Allah, tanah maring gitu Allah, kumaring surah kabel afiat, taing kami lucingan. Wassalamat alam selamat min jamil baliyatil sombo sekabiane biru-biru ujian ya Allah. Amin. Walamu dan jangan berteman sama orang begitu. Saya ada toleransi. Kita tidak minum komer, tidak mau narkoba. Jangan sekali-kali mendekat dengan orang yang kena narkoba. Saya tidak siap. Pondok ini tidak siap merawat ahli narkoba, ahli minum komer. Jadi kalau dulu makanya kan di sini saya wajibkan untuk tes bebas narkoba, wajib ibu. Misalnya lihat neraka, tetap jalan itu kan persyaratan itu nggak bisa ditambah. Kalau dulu waktu kita menerima santri masih belum banyak, itu langsung saya yang steril. Orang tuanya yang datang ke sini, jadi mau masyarakat dengan saya. Tak gelap ini saya tak mohon maaf pak ya, ini nakal ya nanya. Mungkinnya yang mau kanya begitu buat pak. Saya, nakalnya gimana? Saya dilokasikan ke tempat lain. Saya enggak siap ya pak, kalau anak pernah kena narkoba. Saya enggak siap kalau anak pernah minum arak obat. Tapi pesantren kan untuk merawat anak yang jadi orang baik. Ya, tapi saya nggak bisa. Saya bukan ahlinya. Ada yang ahli di bidang itu. Saya ahlinya mendidik pendidikan ilmu pengetahuan, bukan didik sebagai reparator akhwat bejat. Saya nggak bisa. Saya bukan ahlinya. Terus di mana ya? Tak buang. Di situ. Kayak dulu waktu masih belum ada langsung daftarnya langsung ke dalam langsung ke saya masakan saya kita terang ke dapur ke putra nih mulukan kan saya jujur mawon akhirnya kan kagian sejak ini. Termasuk orang gila, saya juga agak siap. Walaupun saya
insya Allah dikasih Allah pulang balik membuka orang gila. Mereka siap ya. Untuk mondok di sini dengan bebas ya. Itu cek penting kan, terima orang gila, orang stres, orang narkoba, orang minum komer gak siap. Ada biaya gak siap di santri gara-gara sekedar hanya apa itu suka mencret ya. Santri di luar-luar suka mencret apa dan diterima kok ya sih juga apa-apa kan gak ada deh nah kok mau ternyai dan oke ini kata lapor misang-misik kok mau jadi ini ya bener ada yang gak mau ya itu kan hadiah kan dia tahu kemampuannya dirinya sendiri. Nah, saya termasuk yang gak mau menerima santri ya dari rumah sudah tidak apa ini tidak layak termasuk saya tes sejak dulu sejak saya tes UTE di bawah 85 nggak saya terima bapak UTE di bawah 85 ini jangan ngaji orang kenek dijamin kerapalan yang raisom jak turu turun lagi bapak UTE ini anu kan UTE Roto kendur, jadi ajar lu itu lu batal lunai. Ya, introspeksi aja, kamu termasuk yang begitu enggak. Ini lu berarti kendur kamu. Tanda-tanda otak lemah itu diantaranya tidak kian. Otak ini seneng turun lagi. Otak mereka lagi sakit kan. Masa orang mau pengen jalan-jalan, itu kan gak ada kan. Jalurnya turun, karena otaknya sedang drop, makanya sudah drop deh, dan mundur. Tapi drop yang terus-terusan kan, tuh, itu juga drop cepat deh. Belum tahu kan hatam Quran itu drop kan, teman-teman, gak terima drop itu KO. Berarti kan agak drop-nya udah benengan ya. Jadi otaknya normal, tapi dipakai. Tapi kita tetap kita terima karena otaknya dipakai atas 85. Diutamakan 110 lah, 100 normalnya kita terima santri. Enak kan? Otak di bawah 100, aduh pegel lo ngajar kan? Jadi nek duwe pendidikan, diseleksi dulu otaknya ini. Nek kira-kira utek gak kena dijak pelayan kan. Aduh wis. Soro. Pomene utek ketunggulu limo woro-woro iku aduh. Dijak pelayan titik monggo-monggo. Iya. Ngono carane. Makanya anak sini saya enggak membanggakan. Anak sini sak bodoh-bodohnya anak sini jadi berkah. Kenapa? Karena maksudnya saya seleksi. Mpun ya, Pak, untuk masuk sini kena seleksi apa enggak? Karena pasang surut yang seleksi ini kan ya. Nah, itu enggak dimasalah di situ. Kadang-kadang kan, karena ini kan karena sudah kan kita terima orang tuanya maksa kan dia yang buatin korumo kami kena yang buatin tentriki akhirnya terima kan dulu nah, akhirnya tengah jalan ya terus nah ini pondok-pondok kerja maraton yang digali banyak otaknya di bawah standar ya wes mesti drop ya kan di sini mesti drop enak kayak lo nih ada jalur bentuk koyo apa dapat berbagai macam bukan drop dari kami. Kemenang. Ya mondo kan banyak tempat-tempat lain dan juga banyak kan modelnya pesantren macam-macam orang sekarang bisa milih. Lulu, karena kayak pendidikan itu. Mulu jalan-jalan dengan seleksi.
sejak awal saya seleksi itu. Loh, payu yang belum tentu harus diseleksi. Tidak, mesti payu. Ojo kuatir, dodol kerupuk gak payu. Oh, no, yang mesti tunggu. Saya sejak awal saya seleksi. Cuma ada toleransi di awal-awal itu. Ini murung-murung di jiwa yang ngeperas banget. Sekarang pada kalau ngomong awal pertama kali ada MPS. Lama kali tahun kedua ya saya tak itu ya. Gak usah. Jadi kali ini gue pekerja capek. Yes. Nah, Komer ini gak siap. Ada pesantren-pesantren khusus yang untuk rehabilitasi yang begitu ya. Mereka siap ada menunya, ada wiridannya, ada terapinya, ada macam-macam. Saya enggak. Aku tak ngajar fikih, tasawuf, hadis, tafsir, menuai. Nah, itu perlu otak itu. Menu. Lapo, temiri, firama. Dulu buahnya yang menyerahkan ke saya orang-orang dari itu saya tidak siap. Wa'alamu dan matiya sirapala wa'alamu dan ngawurwana sirakabe ma'asyira liwaliu sirakabe ane para kanca. Alhamdulillah kan kawamu disebut ikhwan sampai jawab sampai Imam Abdullah Alawi Al-Haddad Ja'ala muka-muka dan tenonai kita sebab Allah wa'allah wa'iyah kuming sirakabe memang termasuk wang saluhat kang bagus apa sari rakuhu batin emang wa'alamnya tuhulan ngepeh emang amin was tako malam jadi cecek lurus apa batin uhu batin emang wa'atuhiru wa'atuhir emang istiqomah amin ala itiqatil hak ingata sehingga yakini barangkang hak walhamalilan ngamalu iklan hak namin ahamil muhimati satu menit anna ya waklamu berdua suruh kape anna min kok anna ya maf'ul dari waklamu anna min ahamil muhimati satu menit ku setengah sakit penting-pentingnya barang penting ala kuli mu'minin yang atas sesabun-sabun wang mu'min uroko batakol bihi nginjeng-nginjeng adine mu'min urokapa itu apa? Urokoba itu hatinya selalu merasa diintai, diawasi terus sama Allah. Makomnya namanya makom urokoba. Wajah wari hilang anggota badan iman. Wa muro hati imalan ngerekso. Walbihi wajah wari hihi wabadnil judi lan nyurano. Kekuatan fihib di main dalam ngerekso. Walbihi wajah wari wakafi malan nyegah walbidi wajah warihihi anmasaki illahi sobo biro biro barangkang datekno bentune Allah wa makarihi ilan biro biro barangkang disengiti Allah wasti'mali malan mergawe akan walbidi wajah warihihi bima'ab billahi kelaman barang-barangkang dicintai Allah wa marodi ilan biro biro barangkang rindu diridhoi Allah. Kala teman-teman tahu sahabat Allah Ta'ala Alhamdulillah inna syaitanir rahim inna sam'a wa basara wa fu'ada kullu ula'ika kata anhu mas'ula wal qalbu tawiyati wal jawari kulan biru biru anggota badan iku min Allah min ya'milai sahabat biru biru aku ngagumi nikmat-nikmat ya Allah alaih nanti ngatasi kaulan ya Allah faman mongkau desa bani mongkau istamala merkami akan sopaman na'ing jabari
Bidu'ati iklatat maring Allah wa sayyadalan mais-mais iso pemanda intawari bima hati iklan barangkang dicintai Allah wa sarfi kuwa sarraka lan mengotno soko mangkulan ing saben-saben minda soko kolbun wa jawari bima ing dalam barang kulika diciptakno pemalau kedui kulan Bapak syakara maka teman-teman dianggap syukur sepaman an-ni'mat dan ni'mat wa khidul hurmati wa hafidulan joko sepaman al-hurmata ing kemuliaane apa di orang yang benar-benar bisa memanfaatkan hati dan anggota tubuh untuk barang-barang yang dicintai Allah itu namanya bersyukur dengan ni'matnya Allah menjaga kemuliaan diri sendiri wa ahsana lan bagus iman al khidmata ing ngeladeni maring Allah wala ulan iku tetep kesiman indallah ing dalem ngarsane Allah jazaa'u syakirin pembalasane wong-wong sing andi syukur wa sawabul muhsinin lan ganjarane wong kang agawe bagus Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Inna Allah zatumalaiku la yudhi'u ora bakal nyanyana sabaman Sabah Allah ajra man ing kanjarani wong ahsana kang bagus iman amalan ing amal Wa ma nutawi sabani wong kuasala ngecul naman kolba wengah dinikman Wajawari lakulan yang buka badan iman Bimu kholafatil amri yang dalam mulayani perintah Allah Wa ahmalalan nganggur noman na'in jaware Wa Allah anya-anya noman na'in jaware Walam yakfat waraklum gersoman na'in jaware Fakat kafara teman-teman kufur sepuman Ni'mat Allah yang nikmati Allah Jadi la insyakatum Zidannakum Walakin kafartum inna ada bila syadid Itu maknanya ini Jadi kalau dia mempergunakan hati anggota badan itu untuk kecintaan Allah dianggap syukur Sebaliknya kalau dia melepaskan hati dan anggota tubuhnya untuk melawan perintahnya Allah Menyia-nyiakan perintahnya Allah Gak mau menjaga Nah, itu disebut kufur nikmat. Ya waqta barani man dalai fiya indalum jawara. Wastaujabala hati sapa man agama yang dicaci wal hukubadalan disiksa minallahi sapa. Disebabnya kelawan sebabe nikmatullah. Wasatasnadu lan bakal nyakseni alai kata zimman baina yata ilahi ing dalem antara ngarsani Allah bimaklan barang amilang lakoni insan man biha kelawan jawareh min ma'usin lai zorko bira-bira maksiat maring Allah yawma tashyadu alaihim al-sinatuhum wa aidihim wa arjuluhum Bima kanum ya'malun Jadi nanti lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita ini bersaksi Bahwa mereka ini pernah kita pakai untuk kebaikan atau keburukan Min ma'asillahi soko biro-biro kutoko mereka Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukalli Muna aidihim wa tashyadu arjuluhum bima kanu yaksibun Jadi mulutnya dikunci sama Allah di akhirat Jadi yang ngomong ganti tangan, kaki dan seterusnya Wa amal kolbu ana bunuh dari hati bahwa dekol budi kuro isul jawariki kepalanya biru-biru gota badan Wa amirullah lan pemimpinnya jawareh Wa alaihi lan ingatasi kolbun ya guru dan imu terobo sholahulah bagusnya jawareh
wafasadualan hancure rusae jawar. Di hati itu pemimpinnya. Nek pemimpinnya bagus, semua rakyat terkendali. Kalau pemimpinnya yang namanya hati ini hancur, maka semua kekabatannya ini menjadi rusak. Kama kala daru sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggota badan menungso, jasad menungso, mudwatan ono sekumpal daging, sekumpal darah. Ina saluhat nalikane bagus sapa mudwah. Saluhat moko bagus sapa jasad-jasad, puluhuin sekabene jasad. Di dalam tubuh manusia ada sekumpal darah. Kalau sekumpal darah yang bernama hati lebih bagus, maka seluruh perbuatan anggota badan yang lain bagus. Waida fasada nalikane rusak omullah, fasada mongkota dirusak opal jasad-jasad puluhu yuskabene jasad. Jadi ini bukan hanya akhlak ternyata. Sekarang dunia modern bisa membuktikan, dunia sains kedokteran ya kan, bisa membuktikan bahwa liver, jantung itu nomor satu. Kalau itu rusak sudah, yang lain hancur kabeh fungsi ya kan. Nah, itu contoh. Itu dari segi kedokteran. Dari segi akhlak, kalau hatinya rusak, maka semua anggota badannya ini menjadi pembuat dosa. Pembuat dosa. Kenapa? Nah, hatinya jelek. Hatinya penuh dengki, hatinya gak ikhlas, hatinya riya, hatinya ini gak mau syukur, hancur. Kelakuannya mesti jelek. Ala ini ngosiro kabeh wayau dan mutlak iku alkohol buat itulah hati manusia. Wa amal jawari ku anapun untuk jura-jura anggota badan iku fanak ni moko maksud no sopok kita ingsun mu'alif ya klan jawari ala abu'a anggota badan asama atakan pitu. Yang disebut anggota badannya apa? Anggota badan pokok yang tujuh. Apa itu? Wal'ainu beripat, wal'udunu kuping, wal'isanu lisan, wal'batnu weteng, wal'farju wal'ji berlaku untuk laki perempuan ya, wal'farju lan kelamin menurutkan. Wal yadu tangan warni jendulan sekir. Landa saya rasa tidak akan disebut. Nah itu disebut itu kan Ain not rasul, Udun not rasul, Lisan not rasul. Piro-piro ciptaannya Allah. Mata kita ini diciptakan untuk melihat keajaiban ciptaannya Allah. Fi ardi dalam bumi ini Allah. Keajaiban-keajaiban Allah. Kalau saya datang kan dulu keajaiban Allah dulu. Dulu awamu diwet bingung.
Polisi aku yo. Mana pendukung yo. Kok tak leren. Ya kalau tentang diri kita ya maklum lah. Lo semua tak bingung kok nanti gitu deh. Aku menol di yo sampe ini. Gonengnya sih pengen di. Bingung antara gonengnya sih mbak 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 kan bingung. Sing bingung ngelamuti apa itu. Keajaiban ciptanya. Semut terlalu kecil lah ya. Nelok nongetan kalau kan. Nelok gunung. Gunung kok api ya. Iya nih ngompel-ngompel ya. Keajaiban ya. Nah, ada ngajak dulu rombok ya, Mbak. Coba sih ngajak rombok ya. Jatuh mau macam-macam ya. Berapa uang ini ya? Ya, ajaibannya Allah ya. Masih mau berkono jilbab. Mau tutup kuping kerumpu lu jadi siabu, Mbak. Ya, berapa uang. Dalam jilbab ya terus di situ telek bungkus dalam jilbab ampunlah kata ini telekmu yo keajaiban hidup eh penciuman coba sih sensori nanti komputer kaiso kayak eh komputer secanggihnya kayak gitu ngambil kaiso komputer mahata lebur stange komputer praktek iki kon beda antara ngono ga iso wa samawati lan bidur langit Allah Allah mikir ono bintang macam-macam enggak ana bintang runtuh ono bintang mangap ya kan ya ono bintang mekungkung roh bintang mekungkung hasad itu zaman sekarang kan jurang-jurang falak. Nah, ini kan ada bintang macam-macam nama-nama bintang juga. Nah, ada ini falaknya ada titik-titik. Titik-titik itu duduk. Oh, bukan. Ya, itu bintang. Bukan. Termasuk Suraya itu ada ini falak kan ada. Oh, titik-titik itu buah kayak pentak-pentak kayak gandule apa jenisnya. Anting-antingnya gunung itu ya. Nah, itu bintang Suraya. Rame-rame wabah itu bintang Suraya di foto kayak bongko bintang Suraya kok mesito kayak adeng-adeng itu Suraya itu cak roya itu Suraya itu Suraya itu banyak kok tentang kayak ini loh kan kayak apa sini anting-anting bongko kotak-kotak itu Suraya dan Suraya itu udah muncul karena dunia dalam keadaan berhias diri dunia dalam keadaan berhias diri, dia ikut berhias diri Suraya itu. Makanya sebenarnya nenek bintang Suraya muncul, apa hilang? Gue silang. Makanya Suraya muncul dulu kan. Karena dunia ini sudah enak, nyaman, senang. Dia ikut berhias diri, kumpul bintang-bintang menjadi berdekatan. Itu teknologi ilmu falak. Kalau falak, kok tinggal turu aja. Oh, bisa nenek roklah di YouTube, kaya sederah. Karena apa itu, mana? Ada yang ngomong, dal, aku sekadar terbelah. Bintang Suraya itu bintang yang paling indah. Makanya dipakai oleh para penyair hatta fis Suraya. Dan itu bintang yang paling jauh, tapi kelihatan besar.
Wah, saking banyaknya. Kun rijluka fil ard wa aqluka fis surayya. Kan gitu. Jadilah manusia, kakimu berada di atas bumi, tapi cita-citamu berada di atas bintang surayya. Oh, bintang surayya maksudnya ya itu mana? Oh, bintang surayya masih itu. Alhamdulillah, insya Allah wafat akan hilang. Kita sudah lihat bintang surayya masalah. Bintang surayya di masih itu bintang surayya. Dia satelitnya Amerika ini. Yang klik-klik agak kemel-mel itu satelit kan? Itu bintang. Oh, bintang kok kuning. Terus wong saiki ku ya opo ya utek mentlek kafe anggere ceplak nek omong ya bintang itu berkedip-kedip indah namanya najm najmun bintang najmun itu apa sih maknanya najmun najm itu padang jimblang najm. Nah, bintang ini saking padangnya jutaan ribu kali cahaya manusia itu bisa dilihat oleh mata kita. Itu saking jauh itu jutaan bahkan miliaran jarak tempuh kali cahaya. Tapi saking besarnya itu bisa terlihat oleh mata. Oh, ahli fisika ya. Ya, kalau kalah kan. Karena kita belajar falak kan, falak itu juga itu astronomi. Oh, jadi pelajari Cancer, Scorpio, Leo. Aduh, kalah dari falak. Sama sih, di falak juga asat kan gitu. Asat, kemudian akrob, akrob itu nih apa nih? Scorpio, aku apal sebagai bagus Scorpio. Kalau jengking, bentuk ngal, bentuk nyokap ngal, bentuk duri. Sama. Ibu akan gua umum kan, santri ya bukan. Bukan kita apalak bukan, belum. Ibu tolak, ucap ibu bantal turu gua ya. Mutfala'a bintang surayya. Saya ngomong begini karena ada teman kemarin ngupload lagi pagi-pagi lagi gimana nonton ya surayya itu dia tak lihat. Nah, teman saya ini ngupload alhamdulillah insyaallah waktu segera saya tadi lihat bintang surayya di ufuk timur sebelah kiri. Sing diri yang umur di zoom bende, di zoom. Iku duduk Surabaya itu satelit yang gedeng Amerika aku. Kok bisa? Iya drone mana? Kalau kulit-kulit be. Bedanya bintang sama satelit. Itu kalau satelit tidak ada kulit-kulit. Jadi dia kayak gini, kayak lampu gini. Nyala tok bintang itu berkelip. Nah, aslinya Apollo-nya apa satelitnya orang Eropa itu juga berkelip, cuma karena jauh dia kelipnya nggak kelihatan. Nah, awak mau terbang pakai pesawat, gitu. Oh itu satelit palapai deh. Untuk gue sudah seorang Eropa, palapai jauh. Ini santri saya ini sempat paham ya. Sempaham nasi uduk paling orang. Kalau nasi uduk pun masih betul. Wah, besok. Ini bintang Surabaya. Bintang Surabaya banyak. Tiap hari tak lihat. Kalau malah kapan hari tak lihat. Tambah kalau garis melintang. Tambah parah.
petan di daerah sana, daerah mana? Amerika sana apa? Bahum, Amerika kono kan? Amerika kono kan? Petan kono, kono Mekah, Maroko, nah sana daerah Afrika. Afrika mana? Selatan. Iya, daerah Afrika. Saya lihat sudah cerah langitnya daerah Afrika. Mungkin Suroyanti dilamar kalau ke Afrika. Siapa mengikuti perkembangan? Kalau itu makan jauh mau kerumuh, bikin pangan nongko Suraja. Tidak usah kayak iba ya, Suraja bintang Suraja iba buaya ya. Aduh, jadi sedih banget. Tapi lah tempo itu. Kalau mulai kangenin nampak ya, nggak respon balik kan? Nek begini kunci mbak, kembo, mbak, 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 nanti cowok turu kafe, aku nau, umur nau, aku nau merah, aku nau. Umur tau, umur kumal. Karena macam turuan itu kamar ko untuk kurang kapotan kutu. Jajalan nak percaya pak. Jajalan pak, pelitin ada si senengan itu turu. Apa kumal nelake? Kadang-kadang ia seperti itu. Iku wis fakta itu. Lon, mene ronda, Jumat ada mbak ronda. Agak-agak limo. Man aksara kumalan aksara nauman. Sopo sing ngaget tumone mesti agak tumone. Mene kaya tidur kok di dalane. Temenan iki ya dolan. Nek Jumat kan libur kalih-kalih kemana-mana kan bayar. Ah. Penelitian pertemuan dalam pertemuan itu hitung hebat geser itu rontok mengkrotok jadi karena kebanyakan tumbuh agak ngantuk masalah itu gak turun ya turun melihat keindahan keagungannya Allah. Fayasdatu untuk apa? Kita melihat keagungannya Allah. Fayasdatu mengkota ditambah bidalika kelan membunuh yang buruk. Apa makrifatu ngamarui? Apa makrif? Apa nih makrifatan? Fayasdatu mengkota tambah sopok man. Bidalika kelan membunuh ajaib. Apa nih makrifatan? Pengetahuan wayakinan lan keyakinane birobi kelawan pangerane insan. Jadi semakin kita mengetahui keajaiban keajaiban ciptaannya Allah, semakin kita sadar bahwa kita ini benar-benar hambanya Allah. Bahwa Allah itu Zat yang maha kuasa. Bintang temen kayak kalau kandolan gitu. Itu kalau menurut ilmu tarik saya itu apa jutaan ya kan jutaan bahkan miliaran kali kecepatan cahaya ketika iso kalau nang bintang kono ayo kejar-kejar nang bintang Suraya iso
satelit penggelapan saja, pesawat penggelapan kita jet penggelapan belum sampai ke sana. Sehingga ide bisa planet itu, bukan kita, planet ke Mars, ke Presiden Pluto. Ya kan? Bisa kan ya manusia? Oh, lo sih bisa rono, daftar rono, tapi tidak dijamin bisa kembali. Bisa rekreasi ke Mars, tapi tidak dijamin bisa kembali. Akhirnya kan sih daftar. Rekreasi ke Mars. Nah, apa mau pendino ke Mars? Ya tahu, Mars Aluna Warwa. Wayakinan dewa ta'atan entah wa khidmatan melayani lawaring Allah. Ya tadi tidak bentuk mereka itu dosa bensan biar kelaman masnu'ati fitbulu mati yang dalam kepetengan bintang-bintang kajaban-kajaban Allah itu untuk menunjukkan waliyah tadi biar lawan ain fitbulu mati dalam petengan. Wasain jalur tolong ke bawang dia kelan ain ala hajati dan segera berapa kebutuhan. Wah ini sama lala memperkawi akan ke bawang ain ain dimain dalam barang kulit dan dicinta no poin dalam marimah. Karena mengkono sopeman iku minal muti'ina termasuk kongkang taat maring Allah. Asyakiri nakang syukur maring nikmati Allah. Wah ini atlah kolam untuk ngecul no sopeman ain ain warsala tegesi ngecul noman haing main dimain dalam barang arroman arroman sopallah alaih ngatasi ma minan nandori alaih ngatasi ma minan nandori sopall ningal ilan nisai marimu wadon ala janibi kang dudu mukhrib meripati digawe delok wong yang bukan mukhrib ngomentir bambak terus waswari waswari lan biro-biro gambar al-jamilati kang bagus yubah isu kang bangkit nobo suar as-sahwata in syahwat dulu iparni parni tak parna parna tak parno atau di baca imalah kabeh purno parno Pakot asok, teman-teman suroko berpemain, jadi SJ saya kira seperti Uno ya, mau buat pemimpin dulu boleh. Pacarnya papa ini.
Loh, kok kamu WA sama pacar papa kamu? Ya kan ini HP-nya mama. HP-nya papa ketinggalan, saya ambil. Terus dia WA sama saya, dilaku papa. Dan kata jawab aja mampu, ya ribu. Pacar papa ini, WA dan papa ini kan ya. Nah, HP ini ketinggalan di bawah, kayak naik sekolah. Dua kayak kontrol-kontrol ini. Papa aku punya pacar lagi dong. Bima haram Allah. Kullal hadari lawan saat teman-teman ini.